bakso. Yang didiemin aja bakso ini. Makan. Makan dong, makan. Sanandung ke mata lu. Andung. Iya. Andung lucu. Inspiratif. Apa ya? Buat kita tuh jadi inspirasi lah. Selalu untuk apa? Semangat lah, semangat. Karena saya lihat walaupun sudah sepuh gitu tapi semangatnya boleh lah. Buat kita yang muda-muda patuh tuh untuk memotivasi diri. Supaya kita ya enggak terlalu apa sih, banyak stres, selalu happy. Nah itu yang penting buat acara ini. Pesan, pesannya kayaknya ini harus lebih di istiqomahkan. Entah itu setahun sekali kah outing begini untuk mempererat ikatan silaturahmi, di samping mungkin tahunan yang apa halal bihalal. Tapi kan kadang halal bihalal kalau udah banyak keluarga kadang nggak mesti momennya bisa bersamaan gitu. Ya, mungkin perlu dilanjutkan dengan momen lain, dengan mungkin tempat dan momentum yang mungkin bisa nanti di apa di fit model baru atau gimana, yang penting lebih meningkatkan apa, lebih guyup lah. Oke, makan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kesan buat Andong buat saya itu, walaupun cuma sebentar ketemunya, yaitu Andong itu nenek yang baik ya, nenek yang baik dan aktif. Terus juga yang aktif banget dah gitu. Saya mewakili dari istri saya juga karena lagi kurang sehat badan, ada suaranya tuan itu juga nasihatin, banyak dinasihatin juga terus kalau untuk acara hari ini super, insya Allah semuanya pada datang, yang nggak bisa berhalangan juga paling benar-benar nggak bisa berhalangan, jadi benar-benar nggak bisa datang dari mana itu. Tapi kita masih komunikasi via video call yang belum bisa datang untuk acara tahun depan, belum bisa datang, dan untuk acara seperti ini tolong diperhatikan, diadakan sebulan sekali supaya menjalin silaturahmi selanjutnya dari sini. Insya Allah kalau kita sehat semua kita akan bisa acara ini lagi. Terima kasih. Gimana kan sudah ngomong? Sudah ngomong. Jadi kesan tentang acara hari ini, kesannya menyenangkan, sangat kekeluargaan dan lumayan unik karena kayaknya jarang ada yang bikin acara yang ada dokumentasinya, ada sesi nonton bersama untuk panitianya. Tentang Andong, kebetulan kalau sama Andong sih jarang berinteraksi. Cuma kalau dari cerita-ceritanya dia nih, Andong tuh super aktif dan tidak seperti nenek-nenek lainnya. Jadi we will be missing Andong. Saya pertama kali kenal Andong itu sekitar tahun 2011. Menikah sama Riri, baru mau ada rencana. Pertama ketemu Andong, orangnya baik, pinter, humble, dan beliau itu penuh pengalaman dan banyak nasihat yang beliau sampaikan ke saya waktu itu. Ya mudah-mudahan dengan kepergian Andong ini
artinya Andong diampuni segala dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Semoga dapat menjadi penerang dunia yang diampuni semua dosa-dosanya. Kalau kesan pada acara hari ini, alhamdulillah menyenangkan dan sedikit mengobati rasa sedih ya, karena baru sekitar 1 bulan kita kehilangan Andin. Sedikit terobati dengan keceriaan di sini, meskipun ya rasa luka itu masih ada. Tapi kita tetap harus berjalan live Mas Go. Yang penting kita selalu doakan Andin, doakan Ato dan saudara-saudara kita lainnya. Kemudian untuk kedepannya mudah-mudahan acara-acara untuk keluarga besar seperti ini dirutinkan supaya komunikasi kita terus berjalan, kemudian menjadi amal ibadah kita juga, karena kan salah satu yang menjadi bekal kita nanti adalah melanjutkan silaturahmi yang sudah Andung laksanakan sebelumnya. Mudah-mudahan kita tetap kompak, tetap guyub, tetap akur ke depannya sampai generasi-generasi seterusnya, mulai dari anak cucu kita juga. Mungkin itu aja, dan salam sukses buat semuanya, sehat untuk selalu, sehat selalu untuk semuanya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andong di mata saya, kayaknya gak banyak. 2017 saya nikah dengan Ina, dan si Andong sudah dalam kondisi yang ya 21 tahun terakhir ini, jadinya gak tahu. Tapi bisa dilihat setelah saya ngedit video ini, setelah saya melihat mendengar kesan-kesan dari anak-anaknya, dari cucu-cucunya, sampai dari anak saya sendiri, cicitnya, ternyata Andong memang ya benar kata Akas Putih ya, Supermom, yang kayaknya mungkin andaikan saya bertemu dalam kondisi beliau masih sehat dan masih kondisi normal ya, bisa komunikasi dengan asik, mungkin pastinya saya cocok ya, mungkin mirip-mirip Om Bay lah gaya-gayanya, mirip-mirip Om Bay. Seru, bakalan seru, bakalan rame itu. Tapi yang terakhir saya ngeliat sih kondisinya memang ya seperti apa yang pernah saya alamin ya, mudah-mudahan dengan apa yang beli ya dalam hal ini ya, inilah yang terbaik. Semoga Andong ditempatkan di surganya. Dan untuk kesan acara ini, apa ya, berkesan. Termasuk saya dikasih tugas untuk meliput, mendokumentasikan dengan tim, dan juga mengedit. Ya ada untuk lokasi oke, tapi sayangnya nggak komplit, belum. Ya garis besar sih oke, tapi mungkin harus dikonsep lebih matang lagi agar kita semuanya itu nyatu dalam artian, contohnya kayak gini lah. Andai sambutan Akas itu didengar sama seluruh keluarga termasuk yang tidak hadir pada saat itu, mungkin seru untuk didiskusikan.
dan juga andaikan pada malam itu layar tancapnya Andong the Movie dimainkan, seluruh anak cucu hadir, mungkin seru. Mungkin seru-seru-seru. Di situ terlihat walaupun sedikit, saya bisa ngelihat momen-momen keluarga tuh yang tersenyum, yang sedih, yang berkesan di mata satu sama lain. Dan andaikan komplit juga, itu bisa jadi bahan diskusi seperti TikTok saut menyaut tentang kesan mereka di mata, kesan Andong di mata mereka, yang akhirnya saya punya ide untuk membuat konsep kesan Andong interview per keluarga yang hadir. Alhamdulillah hasilnya seperti apa yang dilihat. Semoga hasilnya memuaskan. Maaf bila mana banyak kekurangan, baik itu editingnya, terusnya visualisasinya, angle-nya, terus sound-nya. Ya, namanya amatiran. Oke, gitu aja. Yang pasti kedepannya mungkin harus lebih terkonsep dan lebih mengena satu sama lain, harus saling terbuka dalam hal ini, terutama dari posisi saya sebagai ipar atau mantu dengan mantu-mantu yang lainnya, dan juga dengan sepupu-sepupu lainnya, biar cair. Dan dari cair itu mungkin kedepannya konsep-konsep yang seperti halnya usaha keluarga atau apa lebih terjalin, lebih bisa nyangkut dan lebih bisa berjalan. Oke, itu aja. Sukses buat acaranya, buat panitianya. Untuk Andong, semoga engkau tenang di alam sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus yang untuk songket, masing-masing gen 2 itu yang perempuannya
milih kalau mau. Ya. Sisanya baru mereka mau apain. Gitu ya. Ya. Nah, dari gen 1 itu nih nomor 1 dari mama ya. Mama Akna. Mama Akna. Nah, ya udah diwakili nama Ina, ngambil satu. Terus aku enggak, ternyata ada kalau Tina mau. Yakin.
Pak. Keluarga besar, amin, Allah.
membawa apa ya, semangat baru ya. Semangat baru. Inilah. Marilah kita tutup villa ini. Kok villa ini? Dengan kepulangan kita masing-masing ke daerah masing-masing ya, ke tempat masing-masing ya. Jangan mampir-mampir lagi. Capek udah. Ya. Pulang. Mampir-mampir siapa? Iya ya, siapa yang suka mampir? Next-nya. Hah? Season 2 ya. Oh, season 2. Next season itu kapan ya? Bandung. 1 year ago. Oke. Banjir masih. Harus ya, harus wajib. Gen 2 itu wajib jadi panitia. Wajib memimpin. Gen 3. Gen 3 itu wajib jadi wajib jadi semuanya lah. Pokoknya Gen 3 ya. Oke, sip. Jadi pada gede nanti ketemu lagi. Manila.